Saya mendukung tadi bapak-bapak dan ibu sudah menyatakan, saya melanjutkan dan KAI juga sudah menyatakan semua syuri serta para sponsor. Saya mengucapkan terima kasih. Saya atas nama tiga komposer Haji Sutama Kodi Agama dan saya sendiri, sebenarnya harusnya ada dua di Haji, dua di sekarang berubah menjadi D. Di sini kami bertema menyatu kedudukan tembang lagu serta mencoba sesuatu untuk musik Indonesia. Semoga musik Indonesia terus berjaya dan terus berjaya, dan didukung oleh Agus Wisma, Ratu Wira, dan Alma Agam serta yang lain. Mudah-mudahan show ini bisa menjadi show yang bermutu, show yang baik, show yang berkesan di masyarakat umum serta para wartawan. Saya ucapkan juga terima kasih atas liputannya hari ini. Semoga acara ini sukses, sukses, dan sukses. Terima kasih. Acara ini mungkin kalau untuk yang namanya streaming, untuk saya pribadi dan teman-teman bukan yang pertama. Tapi karena memang tujuannya sangat mulia, kita membantu orang-orang yang dari seniman, kemudian juga tadi ada beberapa organisasi atau panti yang memang membutuhkan. Itu yang membuat saya dan teman-teman bergairah untuk bisa turut dalam acara ini. Dan harapan saya sih besok, lusa maaf, tanggal 7, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, itu yang terutama. Karena memang masa pandemi ini membuat kita sebagai seniman, terus terang saja, tidak seperti 8 bulan yang lalu. Itu bisa saya rasakan. Bagaimana yang memang beberapa seniman atau yang lain yang tidak punya pekerjaan sama sekali, itu mungkin justru dengan adanya acara ini, insya Allah semuanya terbantu. Itu aja, mudah-mudahan saya mewakili teman-teman, kita semua diberikan kesehatan, acara ini sukses sampai akhir acaranya, dari mulai jam 7 sampai pukul 22 atau 19 sampai 22. Dan tentunya juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan pers yang memang di sini sangat kita butuhkan ya. Dengan biasanya dengan adanya berita dimanapun, di sosmed maupun dimana, itu membuat para donatur bisa sedikit perhatian atau memberikan donasinya atau santunannya untuk yayasan ini, untuk karya emas dari tiga komposer. Dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan semuanya sukses. Terima kasih kepada Perwaku dan Calon Foundation yang telah menyelenggarakan acara ini dengan tujuan yang sangat mulia, dan saya terlibat di dalamnya juga dengan para rejen dan senior-senior saya, ada Kak Deddy, Mas Aji, dan Bang Odi, yang dimana semua juga tahu bahwa lagunya itu hits. Siapa yang gak tahu ya, ciptaannya Kak Deddy yang bikin budak-budak itu kalau lagunya. Jadi buat saya ada kebanggaan tersendiri, dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga sampai hari-harinya kita lancar, diberikan kesehatan. Amin. Saja mungkin, dan satu pesan saya pemakai YNG Botanicals. Terima kasih, Riana.